Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Ketemu mana karaku? Adi anak desa selalu ingat dua hal desa. Oke, jadi di vlogku kali ini, wes masa di meneh, yupi meneh, cuy, kewajiban. Oke, jadi di vlogku kali ini di siang hari ini jam sekitar jam songonan, cuy. Peh, ternyata tak terasa waktu berjalan begitu cepat banget hingga sekarang waktunya. Intinya bulan 10 adina desa waktunya menjalankan perintah dari Pak Pemerintahan. Abu yang ngono penak ya. Mematuhi peraturan kendaraan. Kewajiban mempunyai kendaraan. Abu yang ngono sih penak ngono yang ngomong. Men kipi to Mas. Jus ngono padha intine ki arep majekno sih. Majekno iki lho cuy. Arep majekno, majekno si hitam. Bah ini lho. Bulan 10 tanggal 24. Iki engko ya serotok kroso sih majekno iki. Bulan 10. Nah, yang kedua kali ini dia guys. Carang. Si Nyonya tua. Wah. Wow. Ini si Nyonya tua ini kimang wis tak kumbah ki intelong ta, kumbah ki intelong. Kita jak siap OTW. Tak jak ngetrip jalan-jalan. Soalnya jubarang banget tak pakai, tak kumbah. Tak jak jalan-jalan. Tak jak ngetrip wae ya si Nyonya tua ya. Hati-hati. Aja mogok ning dalan ya. Heeh. Kok toleh simbah sing ganteng simbah ini tahun 71 cuy. Siapa sing wis lahir tahun 71 mesti dorong eneng. Oke, tak persiapkan ini sudah risanya tapi bubuk guys, risanya bubuk. Ini juga ada satu pesanan ini ke Cianjur Jawa Barat. Ke Cianjur guys. Obah tuh Jawa Barat. Gue sih tok-tok iki. Oke guys ya, aku tak mau berangkat dulu ya. Oke, set depan. Kuncinya ini gini sih. Tik. Siap. Muka-muka kurang ngeket entah eh. Gak usinya tua, yuh wangi banget medan nih, harus berhati-hati. Oke, pokoknya kalau di area sini kok harus super ekstra hati-hati guys. Oke guys, disambung nanti ya kalau udah sampai. Alhamdulillah aku udah sampai di jalan sing enak guys, enak buat ngevlog guys. Nah, kali ini Adi Anandesa lagi berada di kawasan pegunungan ya guys ya. Oh, mantap guys. Hui. View-nya men. Wow, amazing bro. Wah, jalanin terocok guys, jalanin terocok guys. Oh, bismillahirrahmanirrahim, jalanin terocok guys. Bismillahirrahmanirrahim bosku. Alhamdulillah si nyonya tua. Aman bosku. Kembali muda lagi guys. Ahai.
biasa dilayari ya. Lu air pecah-pecah ya. Waduh. Karepe piye si banter piye. Waduh waduh waduh. Ah, adena desae pecah gomit ini. Wah, seperti kembali muda lagi gitu loh sih. Wow, wow, wow. Adiana desa kembali muda bosku. Macam mana mas Adi? Eleng anak bucu mas Adi. Tapi nggak apa-apa lah. Jiwa muda itu tetap harus dijalir. Oke. Oke, jadi ini di pasar Balong ya guys ya. Pasana desa Maungi ini guys menjalankan amanah dari bapak pemerintah suruh mematuhi apa ya, mematuhi peraturan yang ada, wajib pajak. Nah seperti itu kan ya guys ya, meskipun motor tua kayak gini guys tetap itu adiana desa tertib pajak guys ya. Tepatnya ada di sekitar sini ya bosku, nanti ngone kayak ya. Elengku koyo kene kae. Nah, gini. Sik, permisi. Oh, oke, siap, bosku. Ya salah tempatnya di kawasan sini toh, bosku. Belah sana kayak bosku. Oke, siap. Ayo senyum, Pak. Kamu nanti kena berapa ya, cuy? Jadi ini tertib ya, cuy, pajaknya. Nah desa saya pokoknya wajib mematuhi peraturan. Oh siap, mudah-mudahan belum telap ya guys ya. Oke siap, harus ini ya guys. Alhamdulillah kita ada. Alhamdulillah. Sudah dilalangin. Sini bosku. Siap. Oke. Okay. Bosku ya. Harus ini dulu. Wow, ini juga guys. No pun telat nggih Pak, jam sak menten. Dereng Pak nggih. Oh. Sampai sini adzan kok. Mudah-mudahan enggak telat ya guys ya. Oke, disambung nanti ya guys ya, soalnya adzan maghrib iki. Oke, bye. Oh, kita udah sampai di Samsat. Nah, ini dia Samsatnya bosku. Set astagfirullahaladzim. Apa guys persyaratannya? Oke. Oke, sebentar bosku. Nah, taruh sini aja guys. Sebentar guys ya. Si bintar bosku. Sampai dulu guys. Ya bosku. Oke, okay, bye-bye. Oke, okay, bosku. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Aduh. Alhamdulillah sudah selesai. Kopi teng napa nggih? Cangkir. Nggih. Ah, oke, okay, guys, kita lihat nanti kena berapa ya, bosku. Panas subhanallah sih. Ya bukan main, habisnya 2.240.000 cuy. Wah lumayan cuy. Kalau yang ini Honda C70, wow 47 guys. Ini untuk pajaknya 47. Terus
kalau yang mobil cuma 2 juta cuy. Ya, alhamdulillah. Terus untuk yang satunya ini habis 188. Duh. Saya mutun, guys. Alhamdulillah. Enggak apa-apa lah. Kita wajib mematuhi peraturan dari pemerintah ya. Wajib membayar pajak. Nah, seperti itu loh ya. Alhamdulillah ini sudah semua, ini sudah atas nama aku sendiri ya guys ya. Dari mobil, dari sinyal tua. Alhamdulillah. Oke, jadi gitu dulu ya untuk vlog kali ini ya guys ya. Saya Adian Adisa. Harus menikmati secangkir kopi tapi enak ini kan ngadem-adem ini. Cocoknya es tapi biasanya mejung. Baru turun gunung seret kena panas. Adem-adem drop langsung. Ini kopi ya, secangkir kopi ya. Oke, jadi gitu dulu untuk vlog kali ini ya. Saya Adian Adisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.